Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Usus Catur The Best of Trick. Kali ini saya akan membahas catur putih jalan dan menang dalam 4 langkah. Ya, silakan teman-teman dianalisa sejenak. Ini 4 langkah putih wajib menang dan pasti mati. 1, benteng ya. Oke. Kalau seperti ini posisinya remis, tidak mungkin kita jalankan. Kita ulang dari awal lagi. Ya, hitam tidak ada pilihan kecuali ya makan cek. Dan tidak ada pilihan langkah lagi. Kalau misalnya kita cek, dia akan lolos. Tidak mati ya. Kita kembali ke posisi awal lagi. Semisal kita jalankan raja. Dicek langsung makan atau tidak. Oke, sekarang tidak nih ya. Misalnya tidak, maka dia akan tetap makan. Semisal dicek, ditutup. Ini sudah langkah ketiga dan tidak mati ya. Ini putih jalan dan menang hanya dalam 4 langkah teman-teman ya. 4 langkah aja, pasti menang. 1. Oke, dia maju. Kalau misalnya kita coba langsung cek kemana pergi hitam, dia tutup ternyata saudara-saudara. Dicek, dia akan kabur dan luas sekali, panjang kali lebar tempat persembunyian. Kembali ke posisi awal lagi. Kemana posisi, ya coba kalau ke sini, kemana arahnya, tentu langsung diadu. Kalau misalnya kita langsung cek, kemana dia? Tentu dia ke situ. Kalau dia cek lagi, tentu dia lari dan akan lolos. Oke, sekarang posisi yang sebenarnya kita jalankan. Cek. Tidak ada pilihan kecuali memakan ya. Cek. Larikan saja raja. Nah, tidak ada jalan langkah lagi kecuali dorong pion. Yang hitam ini dorong pion yang di petak G, cek. Kita harus lari ke petak F5. Setelah kita lari ke petak F5, hitam tidak ada lagi yang bisa dilangkahkan kecuali G5. Maju ke G4. Baru kita cek, mat. 4 langkah ya teman-teman ya. Pasti mati dia. Tapi kalau lain langkah yang tadi, tidak bisa. Walaupun bisa menang, tapi langkahnya banyak. Nah, ya kan? Kalau yang ini, pasti mati. Nah. Oke? Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.